ramai di antara rakyat kita yang kita lihat masih berdegil untuk mematuhi setiap arahan yang dikeluarkan. Dan saya ingin maklumkan sepanjang tempoh PKP ini seramai 4,189 individu telah pun ditahan, di mana 1,449 telah pun dituduh di mahkamah. Dan ada di antaranya telah pun dijatuhkan hukuman. Dan hukuman bukan setakat berupa denda, tetapi hukuman juga adalah berupa penjara. Ada kes di mana penjara telah pun dikenakan kepada mereka selama 8 bulan. Kerana bukan kesalahan engkar semata-mata, tetapi dituruti dengan kesalahan-kesalahan seperti melawan pihak polis yang dianggap sebagai mengganggu pihak berkuasa menjalankan tugas mereka. Jadi saya harap perkara-perkara seperti ini tidak lagi dilakukan, kerana akibatnya adalah diri sendiri.